Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat air hujan untuk burung kicauan atau untuk burung ciblek. Air hujan dipercaya oleh sebagai dunia perburungan dapat membantu menghilangkan stres pada burung. Membandingkan burung saat hujan ternyata memang banyak digunakan oleh sebagai kicau mania. Namun tidak semua jenis burung ocehan boleh dimandikan dengan air hujan. Karena kalau lagi sakit atau lagi lesu, jangan dimandikan dengan air hujan. Ada beberapa jenis burung yang cenderung suka jika dimandikan di saat hujan jika burung mengalami stres berat atau mengalami macet bunyi atau kurang jinak, terapi air hujan sangat perlu dicoba. Untuk memandikan burung ketika hujan, kita juga harus memperhatikan keadaan burung kita. Jika keadaan burung kita sedang tidak fit, maka jangan berani-berani memandikan burung tersebut dengan air hujan. Jika burung dalam keadaan kurang fit, memberikan air hujan dapat berakibat fatal. Bisa menjadi sakit, bisa menjadi lesu. Maka dari itu tidak disarankan bagi kicauannya yang mempunyai burung lagi sakit, jangan dimandikan air hujan. Jika kita ingin memandikan burung kita dengan air hujan, kita harus yakin terlebih dahulu jika burung kita dalam keadaan sehat walafiat, lincah, bugar, dan lain-lain. Burung yang baru saja diturunkan dari lomba juga sangat bagus jika menemui hujan sehabis lomba. Gunanya untuk menurunkan OB atau over bilahinya mereka. Gunakan kesempatan ini untuk menurunkan bilahi burung lewat mandi air hujan. Air hujan juga dipercaya mampu menyetabilkan burung. Untuk memandikan burung dengan air hujan, waktu yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan kita. Namun disarankan jangan terlalu lama, mungkin 15-30 menit adalah waktu yang pas untuk memandikan burung dengan air hujan, atau 10 menit saja. Perlu diingat juga, copot semua pakan, fur, pakan EF, harus dicopot dan yang lain-lain. Demikian langkah atau cara memandikan burung agar tetap kondisi sehat, bugar dengan air hujan. Lihat situasi, jika hujan semakin deras, maka lebih bagus terlalu deras, maka lebih bagus diteduhkan. Jika burung ingin dimandikan dengan air hujan, copot terlebih dahulu cepuk pakan dan tebok sangkarnya. Mandikan burung selama 10 atau 15 menit atau 30 menit saja. Setelah selesai mandi, angin-anginkan sampai bulu terlihat kering. Beri jangkrik 5 atau kroto, 1 sendok atau ulat kandang atau ulat hongkong. Selain jangkrik dan kroto, beri vitamin-vitamin yang terjual di pasaran. Sangat dianjurkan karena mengandung antioksidan dan sangat baik untuk burung ocehan. Gunakan vitamin yang pas untuk burung. Sangat dianjurkan sebagai dapat menambah imun atau kekebalan pada burung. Jika sudah kering dan EF sudah habis, krodong burung tersebut dan diistirahatkan. Musim penghujan bagi sejumlah pencinta burung kicau dianggap sebagai musim penyakit hingga burung peliharaan memerlukan perawatan ekstra. Padahal anggapan tersebut tidak selalu benar, karena air hujan justru adalah manfaat bagi burung. Lihat saja di alam liar, saat hujan terutama hujan rintik-rintik, burung akan bertengger sampai memanfaatkan air hujan untuk membersihkan bulu-bulunya dari kotoran maupun kutu. Bahkan beberapa burung justru menyenangi suara gemercik hujan hingga mereka akan rajin berkicau. Beberapa burung yang senang air hujan diantaranya adalah burung ciblek dan yang lain-lain. Burung-burung yang senang suara gemercik air hujan diantaranya kalau ocehan murai batu, anis merah, anis kembang, kacer, cucak ijo, cendet, cucak singkut, dan lain-lain. Sejumlah kicau mania bahkan banyak yang memanfaatkan air hujan untuk memandikan burungnya. Walaupun ada beberapa hal yang harus dilakukan jika kita akan melakukan agar tidak berdampak burung pada burung, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu memastikan burung dalam keadaan sehat dan saat memandikan jangan terlalu lama agar burung tersebut tidak kedinginan. Saat memandikan, kondisi burung jangan sampai terlalu basah. Lalu apa manfaat bagi burung dimandikan dengan air hujan? Ya, burung yang dimandikan dengan air hujan akan lebih gacor, lebih fresh, dan lebih birahi stabil. Burung akan rajin berbunyi, terlebih beberapa burung yang senang bermain air seperti ciblek kebun, ciblek tebu, ciblek pari, ciblek gunung, dan lain-lain. Manfaat lain itu, air hujan bisa menyembuhkan burung yang stres. Bahkan jika burung tersebut tangkapan dari hutan, dalam arti bukan hasil ternakan, air hujan akan membuat burung cepat jinak. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat air hujan untuk memandikan burung peliharaan kita. Di antaranya, 1. Apabila burung kita mandikan dengan air hujan, maka badan burung akan terlihat segar. Ini karena burung diam
di alam liar juga sudah terbiasa mandi dengan air hujan, maka tentu saja air di sini tidak akan membuat burung menjadi sakit. Kedua, manfaat yang kedua adalah birahi burung kicau akan lebih stabil. Ketiga, air hujan akan mampu menghilangkan stres pada burung. Sebenarnya ini merupakan terapi sederhana yang memiliki EF relaksasi bila burung kita mandi dengan air hujan. Keempat, burung akan rajin berkicau. Contohnya burung murai air, ciblek juga menyukai suara-suara air hujan, dan dengan adanya suara gemercik air maka burung murai akan berkicau gacor. Itu untuk ocehan lo ya. Kalau untuk ciblek juga bagus untuk menurunkan over birahinya untuk menstabilkan tingkat OB-nya. Kelima, memandikan burung dengan air hujan akan mampu membuat burung peliharaan semakin jinak. Demikianlah 5 manfaat bila kita memandikan burung dengan air hujan. Kemudian jangan lupa berikan pakan yang tepat untuk burung kicau yang kita inginkan. Berikan makanan, minuman bisa kita buat dengan membuat racikan atau yang sudah terjual di pasar-pasar. Fungsinya adalah untuk menambah daya tahan tubuh burung dan juga untuk mendongkrak burung bersuara gacor, rajin bunyi di setiap harinya. Memasuki musim pancaroba memang butuh kesehatan ekstra agar tidak jatuh sakit. Persiapan-persiapan khusus seperti vitamin, obat-obat, dan lain-lain tetap dijaga, tetap tersedia. Tetapi siapa sangka bahwa memang benar adanya air hujan dapat meningkatkan suara burung agar lebih cepat bunyi dan rajin atau gacor. Hal ini terjadi karena burung terlatih untuk mandi di keramba sendiri. Selain itu, burung bisa merasakan kembali ke habitat aslinya. Hal kedua yang didapat dari mandi air hujan bagi burung adalah dapat meminimalis tingkat stres dan burung, karena sejatinya burung adalah hewan yang bebas. Jadi jika dihujan-hujankan dia bisa merasa seperti kembali ke alam habitatnya. Tahukah Anda jika air hujan yang turun tidak selamanya harus dihindari oleh burung peliharaan kita? Jika kita amati lebih seksama ketika air hujan sedang turun dengan derasnya disertai dengan gemercik air, burung-burung justru terlebih berkicau dengan ringannya. Hujan dengan suara gemercik air dan suasana sejuk memang dianggap bisa menjadi pengobat stres pada burung kicauan. Jadi apa sajalah sebenarnya manfaat dan kegunaan hujan. Beberapa manfaat menghujan dan menimbulkan burung terkena air hujan sembari mendengarkan suara gemercik air. Burung merasakan sejuk guyuran air alami dari hujan sehingga memperlancar peredaran darah dan metabolisme pada burung stabil. Melatih burung mandi sendiri langsung dari guyuran air hujan. Mengurangi tingkat stres pada burung dengan dihujan-hujankan, Anda menganggap bisa mendongkrak birahi burung yang akan ditangkarkan. Meskipun berbagai manfaat baik bisa didapat dari membiarkan burung berhujan-hujan, tetapi untuk menghujankan burung di bawah guyuran air hujan harus juga memperhatikan hal sebagai berikut. Bukan hujan yang lebat loh, tapi ya hujan yang rintik-rintik, hujan yang tidak deras sekali. Jangan asal memberikan burung di bawah air hujan yang lebat. Pilihlah hujan yang jedang atau gerimis rapat saja. Selain itu, hujan yang disarankan untuk memandikan burung adalah hujan yang turun pada pagi hari hingga siang hari. Hujan terlalu lebat tidak disarankan digunakan untuk memandikan burung. Hujan yang turun dari siang hingga sore hari kurang baik untuk memandikan burung, karena hujan pada siang hingga sore sudah banyak mengandung asam yang bisa menyebabkan burung justru malah sakit. Jadi yang baik adalah hujan pagi sampai siang, itu lebih baik. Jangan terlalu lama memberikan burung di bawah guyuran air hujan, cukup 10 menit atau 15 menit saja. Cara memandikan burung dengan air hujan, gunakan sangkar lain untuk memandikan burung dengan cara dihujan-hujankan. Jangan menggunakan cara sangkar yang baik atau sangkar lomba, karena bisa mengakibatkan cepat rusak. Akan lebih baik lagi saat memandikan burung di bawah guyuran air hujan menggunakan sangkar keramba yang biasa untuk mandi burung. Memandikan burung dengan dihujan-hujankan bisa dilakukan di sangkar umbaran yang besar atau yang kecil, sehingga burung bisa juga menikmati guyuran air dan bebas berterbangan kesana kesini. Perlu juga sobat ketahui sebagai jenis burung yang sangat menyukai dimandikan dengan cara dihujan-hujankan adalah burung ciblek, antara ciblek kebon, ciblek pari, ciblek gunung, ciblek tebu, dan yang lain-lainnya. Semoga manfaat tip-tip ini bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat selalu. Salam Kicomania Nusantara, salam Brem tanpa rem, semoga saja bermanfaat. Salam guyub rukun, saya jabat erat silaturahmi tanpa batas. Dan
dan saya ucapkan tak lupa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.